benar-benar kita jalan dengan konsep yang super baru banget, yang belum pernah kita buat sebelumnya. Karena kita ngerasa kayaknya waktunya udah lebih harus lebih modern dan caranya juga harus lebih modern. Jadi we will do everything basically almost bukan cuma online tapi mungkin live. Jadi yang kita cari dan cara kita menentukan pemenang itu masih sama. Anggap aja ini sebagai pengalaman baru dan kalian bakal gue dapat banyak banget pelajaran dan mulai dari sini gue akan jadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi pengennya kita seperti itu. Pagi semuanya. Pagi. Discuss ya. Finalisnya ini cocoknya makeovernya seperti bagaimana, warnanya akan seperti apa, semuanya bagus, menarik. Mengulang lagi kata Mbak Nina, jadi jangan shock dengan hasil afternya, karena justru hasil after ini sudah didesain untuk mengangkat sisi-sisi yang unik dari setiap orang. Jadi semuanya akan nerima handphone baru. Tapi tadi pagi kita di surprise sama Samsung, kita dikasih HP Galaxy J2. Jadi pertama HP ini itu sangat slim. Selain body yang sangat slim, aku suka banget sama Samsung Galaxy J2 karena sekarang udah nggak usah pencet tombol lagi untuk selfie. Tinggal taruh tangan dekat sensor seperti ini, terus dia langsung timer sendiri, jadi aku nggak usah sibuk pencet-pencet dan hasil fotonya juga jadi lebih bagus. Thank you Google, thank you Samsung Galaxy J2, yay! Halo, aku Media, Fashion and Beauty Editor Google Magazine. Rencananya nanti bakal ada yang rambutnya di ombre, ada yang dipotong pendek, ada yang dicat warna macam-macam. Pokoknya seru banget deh. Mau tahu hasilnya kayak gimana? Tunggu aja nanti ya. Halo. Hai. Kita sekarang lagi di Blobar. Ini session pertama dari Go Girl Look 2015. Kita lagi ngawasin anak-anak yang lagi mau di makeover and excited banget pengen lihat hasilnya nanti bakal kayak apa. Iya, soalnya kan emang kita ini selalu jadi ritual pertama di setiap Go Girl Look. Kita mengubah mereka, penampilan mereka gitu, yang menurut kita yang terbaik. Jadi udah disiapin juga kayak apa sih mereka mau dibuat seperti apa. Jadi mudah-mudahan sih semuanya jadi lebih bagus. Sebenarnya awalnya nggak tahu kalau misalkan bakal dipotong poninya, tapi setelah dipotong hasilnya sih so far so good. Hai, hari ini aku di makeover sama Google. Awalnya rambut aku itu panjang dan belum pernah diapa-apain, tapi hari ini aku dipotong, terus di perm, lalu di coloring. Dan hasilnya akhirnya aku pakai di curly-curly. Rasanya itu fresh dan lebih adem aja sama lebih kelihatan baru.